Telah disebutkan 15 abad yang lalu, Jibril dengan wujud aslinya pernah turun di langit Mekah. Antara langit pertama dan muka dunia, ia beberapa kali turun ke bumi untuk berjumpa dengan kekasih Rabbnya atau menghukum para pendosa yang durhaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kelahiran sampai kematian Malaikat Jibril alaihi salam. Sering kita memandangi langit yang indah dengan semburan sinar matahari di pagi hari. Ia bagaikan kanvas biru yang terhampar luas dengan guratan cat putih lapisan awan. Kita juga suka menikmati malam purnama dengan pancaran sinar rembulan yang menerangi ufuk. Cahayanya menancapkan ketenangan, tidak menyilaukan, tidak pula memudarkan keindahan. Selain keindahan dan kekokohan langit yang luas tanpa retak itu, pernahkah kita merenungkan bahwa tempat yang berjarak 500 tahun perjalanan dari muka bumi itu adalah sebuah negeri di mana makhluk-makhluk mulia tinggal? Ya, di sanalah tempatnya para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya. Cahaya apa? Tidak dijelaskan secara rinci tentang hal ini, dan kita tidak dibebani syariat untuk mencari tahu tentang hal itu. Ibunda Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian atau tanah." Hadis riwayat Muslim nomor 2996. Dan jumlah mereka sangatlah banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu ruang selebar 4 jari kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Ahmad nomor 21516. Di antara hal yang disaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Isra Mi'raj adalah, "Kemudian ditunjukkan kepadaku Baitul Ma'mur. Aku pun bertanya kepada Jibril. Beliau menjawab, 'Ini Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi. Dan itu menjadi kesempatan terakhir baginya.'" Hadis riwayat Bukhari 3207 dan Muslim 164. Artinya, jumlah malaikat itu sangatlah banyak, lebih banyak dari jumlah manusia, dan sejumlah besar malaikat itu dipimpin oleh Malaikat Jibril alaihi salam. Sebelum bertutur tentang Jibril, sejenak kita simak beberapa malaikat yang dipimpin oleh Jibril. Kita rangsang nalar kita dengan mengenal keagungan penciptaan mereka sebelum kita berbicara tentang yang paling istimewa di antara mereka. Karena terkadang nalar kita yang lemah ini tidak bisa langsung meloncat, membayangkan, dan mentadaburi sesuatu yang paling istimewa sebelum dikenalkan dengan hal-hal yang istimewa di bawahnya. Al-Quran dan Sunnah menyebutkan beberapa malaikat yang hendaknya dikenal oleh kaum muslimin. Jibril, Mikail, Israfil, Malaikat Maut, Munkar dan Nakir, Rakib dan Atid, Ridwan dan Malik. Merekalah malaikat-malaikat yang tidak lalai dari apa yang Allah perintahkan. Tidak pula mereka memaksiati Tuhannya. Para malaikat adalah makhluk yang terbuat dari cahaya yang Allah ciptakan dengan sayap-sayap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan atau untuk mengurus berbagai macam urusan. Yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat Fathir ayat 1. Di antara malaikat yang dipimpin oleh Jibril adalah malaikat pemikul arasy.
pemikul ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arasy, yaitu antara daging telinga, tempat anting dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4727. Salah satu dari pemikul arasy itu adalah Izrafil, sang peniup sangkakala. Tahukah sobat besarnya sangkakala itu? Diameternya adalah antara langit dan bumi, sedangkan jarak langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan dengan kuda yang tercepat. Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kalian tahu berapa jarak antara langit dan bumi?" Kami para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Beliau menjawab, "Jarak langit dan bumi adalah perjalanan 500 tahun." Hadis riwayat Abu Daud dan selainnya. Allahu Akbar, bayangkan betapa agungnya penciptaan malaikat pemikul arasy. Itulah salah satu malaikat yang begitu besar dan Jibril adalah pemimpinnya. Malaikat lainnya adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Pernahkah sobat mendengar hadis tentang sifat fisik penduduk neraka? Penduduk neraka adalah orang-orang yang Allah besarkan fisik mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak antara dua ujung pundak orang kafir di dalam neraka sejauh perjalanan 3 hari yang ditempuh penunggang kuda yang larinya cepat. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala besarkan jisim mereka agar azab yang mereka derita lebih maksimal dan lebih terasa di setiap lekuk dan jengkal tubuhnya. Kalau penduduk neraka sebesar itu, lalu bagaimana dengan malaikat Malik, penjaga neraka? Malaikat yang ditakuti oleh para kriminal dan pendosa penghuni jahanam itu. Suatu ketika, kelak penduduk neraka meminta kepada Malik agar menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka dimatikan saja karena tidak tahan dengan pedihnya derita azab. Mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Rabbmu membunuh kami saja." Dia pun menjawab, "Kamu akan tetap tinggal hidup di neraka ini selama-lamanya." Quran Surat Az-Zukhruf ayat 77. Lalu, bagaimana pula hebatnya malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa? Malaikat yang tunggal ini mampu mencabut nyawa manusia di segala penjuru dunia, di ujung timur dan barat dalam waktu serentak, dalam detik yang sama. Dan dia sama sekali tidak pernah lalai dalam melakukannya. Ia tidak pernah terlambat mengeksekusi manusia, tidak juga terlalu cepat. Semua itu dilakukan dengan presisi dan akurasi waktu yang luar biasa tepatnya. Ya Ilahi, ya Rabbi, rasa-rasanya imajinasi kami terlalu uzur untuk membayangkan agungnya penciptaan para malaikat-malaikatmu. Pemuja akal dan logika pun begitu lemah berhadapan dengan nas-nas ini, sehingga menolaknya mereka jadikan solusi untuk menutupi kelemahan itu. Berbicara tentang Jibril tentu akan semakin membuktikan ketidakberdayaan logika manusia. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa para malaikat ada yang memiliki 2 sayap, 3, 4 atau lebih. Sedangkan akal manusia hanya mampu menggambarkan mereka dengan 2 sayap saja, di kiri dan kanan. Bagaimana kalau 3 sayap? Bagaimana kalau 4 sayap? Apalagi 600 sayap seperti Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya. Ia memiliki 600 sayap yang menutupi langit. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ibunda Aisyah radhiyallahu an pernah bertanya kepada kekasihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang 2 ayat di dalam Al-Qur'an, yakni ayat dalam surat. Dan sesungguhnya
Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Quran Surat At-Takwir ayat 23. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Quran Surat An-Najm ayat 13-15. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itulah Jibril yang tidak pernah kulihat ia dalam wujud aslinya, kecuali pada dua kesempatan itu saja. Aku melihatnya turun dari langit di mana tubuhnya yang besar memenuhi ruangan antara langit dan bumi." Hadis riwayat Muslim nomor 177. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Dia memiliki 600 sayap, setiap satu sayapnya dapat menutupi ufuk. Dari sayapnya berjatuhan mutiara dan yakut dengan beragam warna. Hadis riwayat Ahmad nomor 460. Malaikat Jibril juga sebagai penghulu malaikat dan penyampai wahyu. Maha suci Allah yang telah menjadikan pertemuan antara malaikat terbaik dan manusia terbaik sebagai pembawa syariatnya. Adakah kepalsuan yang datang dari Dia yang maha benar? Kemudian disampaikan kepada malaikatnya yang Al-Amin untuk diwahyukan kepada Al-Amin dari anak Adam? Allah Ta'ala mensifati malaikat Jibril dengan firman-Nya. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arasi, dan ditaati di sana, di alam malaikat lagi dipercaya. Quran Surat At-Takwir ayat 19-21. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Quran Surat An-Najm ayat 5-6. Itulah kemuliaan Al-Quran. Malaikat yang paling mulia adalah yang paling layak mengemban amanah wahyunya, dan manusia yang paling mulia adalah yang paling layak menerimanya. Di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia memanggil Jibril dan berfirman bahwasanya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan." Dan Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril pun mengumumkan kepada penghuni langit bahwasanya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Dan para penghuni langit pun mencintai fulan. Kemudian dikabulkanlah permohonan di dunia. Hadis riwayat Bukhari. Ketika Jibril menyeru kepada para malaikat untuk mencintai seorang hamba, maka seluruh malaikat penghuni langit akan tunduk kepadanya. Karena dialah Jibril, sang pemimpin, Israfil yang perkasa dan pemimpin malaikat zin neraka. Dialah Jibril, pemimpin malaikat maut yang taat. Dia pula pemimpin Mikail, Ridwan, Rokit, dan Atid, dan selainnya. Telah disebutkan sebelumnya, 15 abad yang lalu, Jibril dengan wujud aslinya pernah turun di langit Mekah, antara langit pertama dan muka dunia. Di dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan pula bahwa Jibril beberapa kali turun ke bumi untuk berjumpa dengan kekasih-kekasih Rabb-nya atau menghukum para pendosa yang durhaka. Pada masa kerasulan Muhammad SAW, Jibril pernah menapaki tanah Madinah menemui kekasih Rabb-nya Muhammad SAW. Ia datang sebagai pengantar kalam ilahi atau sebagai pendidik para sahabat Nabi. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu an menjelaskan bagaimana Allah datang kepada Nabi SAW. Aisyah berkata, Al-Haris bin Hisyam pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah cara wahyu sampai kepadamu?" Beliau SAW menjawab,
Terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti suara lonceng, dan inilah yang terberat bagiku. Dan aku memperhatikan apa yang dia katakan. Dan terkadang seorang malaikat mendatangi dengan wujud seorang lelaki, lalu dia menyampaikan wahyu kepadaku. Aku pun memperhatikan apa yang dia ucapkan. Beberapa kali Jibril datang kepada Nabi dengan sifat-sifat kemalaikatannya. Keadaan inilah yang terberat bagi Nabi, dan terkadang ia datang dengan fisik laki-laki. Umar pernah bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang mengenakan pakaian putih bersih dan rambutnya yang sangat hitam datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengenal laki-laki itu, tetapi ia kelihatan begitu dekat dengan Nabi. Ia bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Di akhir pertemuan, Nabi bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, tahukah engkau siapakah dia?" "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui," jawab Umar. "Sesungguhnya dia adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan agama kepada kalian," sambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Jibril suka menyerupainya saat menjadi manusia. Namanya adalah Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dari Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jibril datang serupa dengan fisik Dihyah, dan Dihyah adalah seorang laki-laki yang tampan." Jibril juga menjadi panglima perang para malaikat. Saat situasi genting di Perang Badar, umat Islam yang berjumlah 300 beberapa belas orang dengan tanpa persenjataan lengkap disongsong oleh 950 pasukan musyrik Mekah dengan perlengkapan perangnya. Jibril datang atas perintah Rabb-nya dengan membawa ribuan pasukan malaikat dari langit ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Abu Bakar, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah datang. Ini Jibril, di giginya ada debu-debu dari medan perang." Fiqh Asy-Syirah halaman 408. Dalam hadis yang lain, beliau bersabda, "Ini adalah Jibril sedang memegang kepala kudanya dan ia membawa peralatan perang." Hadis riwayat Bukhari nomor 3995. Bagaimana kiranya Jibril yang perkasa turut membantu dalam peperangan? Pasukan mana yang akan menderita kekalahan ketika Allah telah memberikan pertolongan sedemikian? Saat kemenangan diraih, ribuan malaikat itu tidak serta-merta menghabisi semua musuh yang ada di medan laga. Inilah hikmah agama kita yang mulia. 950 orang musyrik itu tidak dibinasakan seketika. Perang dalam Islam bukan berarti membunuh dan membantai. Jika Allah menghendaki, tentu saja ribuan malaikat dari langit ketiga itu mampu menghabisi mereka semua. Namun di akhir peperangan, hanya 70 orang musyrik yang tewas dan 70 lainnya ditawan. Lantas, apakah malaikat Jibril akan hidup selamanya setelah hari kiamat tiba? Jawabannya adalah tidak, karena malaikat Jibril kelak juga akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat sebagaimana disebutkan dalam banyak teks ditakdirkan untuk mati, karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk manusia, jin, dan makhluk-makhluk lainnya akan mati pada hari kiamat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi. Sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya, malaikat termasuk dalam ayat ini. Karena mereka ada di langit dan kematian terjadi pada pukulan kedua yang disebut petir. Dan dalam pukulan itu, semua yang hidup akan mati, baik makhluk langit dan bumi, kecuali mereka yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia mengambil jiwa-jiwa yang lain, dan yang terakhir dari makhluk yang mati adalah malaikat maut. Bukti lain juga terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qasas ayat 88. Dan jangan pula engkau sembah tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Abdurrahman bin Abu Bakar Jalaluddin Al-Suyuti dalam Syahr Asy-Syudur bi Syahr Hal Al-Mauta wa Al-Kubur mengutip Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi. Dia berkata, telah sampai padanya bahwa makhluk terakhir yang meninggal yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat maut. Saat para penghuni bumi meninggal dalam kepanikan, kemudian setelah itu dia mati. Dan dia juga menyebutkan bahwa kematian lebih parah bagi malaikat maut dari semua ciptaan. Jadi kesimpulannya sobat, kelak di hari kiamat, semua makhluk Allah bakal dimatikan semua, termasuk malaikat Jibril. Dan bahkan malaikat Israel sendiri yang notabene bertugas sebagai pencabut nyawa. Dan yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.